Saat itu kita hampir menang, Bapak. Tapi tidak jadi menang itu apa? Karena Paku Bonedo berkhianat. Udah dikhianat itu kan mendukung VOC, sehingga dia kita akhirnya kalah di Paku Bonedo. Jadi Bapak itu coba lihat, perhatikan bahwa memang prosesnya itu. Ya, mereka misalnya perusahaan. Nah, kalau Bapak itu menyelesaikan secara media, kita mengadakan sosialisasi peraturan Bawaslu dan Kodat Hukum non Bawaslu. Jadi ini adalah memberikan edukasi ataupun pemahaman mengenai Kodat Bawaslu. Di mana tadi disampaikan yaitu Bawaslu nomor 9 mengenai tata cara penyelesaian sengketa. Nanti untuk langsung kedua kita lanjut dengan Kodat Hukum non Bawaslu ataupun PKPU 25 mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka nanti memberikan pemahaman kepada kawan-kawan wasdam untuk ketika terjadi sengketa di tingkat kecamatan itu bisa bisa menyelesaikan, artinya teorinya sudah dapat, nanti tinggal implementasi di lapangan. Sengketa itu di tingkat kecamatan itu biasanya banyak terjadi di APK ataupun baliho, misalkan pemasangan yang menutupi APK yang lainnya. Biasanya banyak yang seperti itu untuk sengketa yang di tingkat kecamatan. Pesertanya berarti hanya panaskan pasir? Ya, untuk pesertanya terundang masing-masing wakcam itu ada dua, ketua dan bagian hukum dan penyelesaian sengketa di kecamatan. Untuk naklum pertama kita dari akademisi ya, Prof. Sutompo MPD, dan yang kedua untuk PKPU 25 itu kita langsung ke provinsi Jawa Tengah, nanti akan hadir langsung dan sudah konfirmasi ya Bapak Muhammad Mahrus, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah divisi teknis. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.